Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Pasca kecelakaan yang terjadi di ruas jalan lintas Jambi Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi, ratusan unit truk pengangkut batu bara tampak terparkir di pinggir badan ruas jalan ini. Kabarnya situasi ini dipicu karena para pengemudi truk belum berani melintas di lokasi kecelakaan maut yang menewaskan bocah berusia 8 tahun di Desa Rantau Puri. Dari informasi yang berhasil dirangkum, para sopir truk memilih menunda perjalanan mereka hingga situasi kembali kondusif. Salah satu warga setempat menginginkan pemerintah daerah maupun provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah serius terkait persoalan ini. Salah satunya mengeluarkan kebijakan agar angkutan batu bara dapat melalui jalur sungai. Hal ini dimaksudkan agar menghindari kecelakaan serupa kembali terjadi. Abiyah Salma, TV Desa, melaporkan.